Okay, hi. Assalamualaikum semua. Ya, hari ni aku nak share korang satu video yang YouTube channel aku dah lepas monetize. Okay, aku baru dapat email daripada YouTube semalam lah, 21 bulan 6. Okay, yang ni. Okay, yang ni, nampak ni. Okay, YouTube dah review aku punya, dia monetize ni, dia akan check lah kita punya channel lah. So, aku, dia nak monetize aku punya channel ni, kan? Berapa nak. Okay, aku first aku upload, aku daftar channel aku ni 2013. So aku upload lah video pasal drone, Tamiya, apa lagi, pasal RC lah, pasal kita control apa benda semua tu kan. So aku daftar Google AdSense. Aku tahu pasal Google AdSense ni 2017, tahun lepas. Sebelum tu aku tak tahu sangat, aku tak ambil tahu sangat. Aku suka share video dekat YouTube dengan Facebook. Aku share, lepas tu ada orang beritahu kan, so aku daftar AdSense, Google AdSense. Sekarang aku baru tahu Google AdSense tu boleh kita janakan apa, set income macam tu lah. Tapi tak adalah banyak sangat kan, memang tak. Kalau macam kau punya subscribe dah beratus ribu, berpuluh ribu, tu boleh terasa lah. Tapi yang sikit ni, macam aku ni yang baru daftar, memang tak ada terasa sangat. So tapi sekurangnya ada lah kan, tak adalah kita post video kosong macam tu. Okay, so aku dah upload video start dari 2013. Aku dah start Google AdSense tahun 2017. So 2018, 21 bulan 6, YouTube dah lepaskan aku daripada monetize ni lah. Okay, ni monetize ni paling susah gila lah. Memang ada orang bertahun, aku kena setahun lepas aku daftar. Okay, setahun nak dekat, sekarang dah bulan 6. Okay, setahun juga lah, memang setahun pun. Tapi dia review aku dekat 5-6 bulan macam tu kot. Memang lama gila, memang lama kan. Kalau sebab dia nak sebelum monetize yang aku cakap tadi, dia nak review kita punya channel lah, apa dia ada copyright ke, tengok rajin tak rajin upload ke, jangan curi konten orang lain lah, macam tu lah, copy lah kan. But YouTube akan check. So akunya sebenarnya ada copyright macam apa, lagu lah, tapi aku dah remove balik, aku letak bunyi lain lah. So memang ada, dia rasa dia 20 kot. Dia banyak. Tapi banyak pun, walaupun banyak, aku dah lepas monetize. So okay, sama lah. Tu pasal dia makan masa bertahun YouTube nak review kita punya channel. Okay, so aku dah betulkan balik aku punya copyright tu. Then okay, so apa-apa semua pendek kita. So aku dah lulus monetize ni, tapi makan masa lah. Dia nak, sebab kita daftar AdSense, dia nak 1,000 subscribe. Lepas tu view time dia berapa ribu lah, aku dah tak ingat lah. Banyak, tapi dia memang nak banyak gila. So macam kita yang baru nak ceburi bidang YouTube ni, hobi YouTube ni kan, memang susah lah. Tapi korang janganlah apa buat YouTube ni macam, alamak aku nak buat duit kan, banyak kan. Tapi jangan macam tu lagi, nanti korang akan down gila lah. Serius cakap, nanti korang macam Alamak macam bosan lah kan. Tapi korang upload je, orang nak tengok tak nak tengok kan, korang kena dislike je, itu lentak. Korang upload Sebab aku 2013 sampai 2018 lah. Okay, 2017 baru aku upload kosong macam tu, aku tak tahu apa. Last 2017 baru aku tahu boleh ada apa-apa ni sikit lah kan. Sorry lah, aku tak boleh. Okay, tu je lah kot. So aku nak cerita yang ni je lah kot, aku nak share video pasal YouTube aku dah lepas monetize ni. Okay, so aku harap korang boleh subscribe aku punya channel YouTube ni. Pastikan korang dah tekan klik subscribe kan, lepas tu korang tekan ada loceng tu, korang tekan. So nanti senang, macam aku dah post video baru je, terus dapat noti dekat korang punya handphone ke kat PC dekat dia hantar. Macam tu, nanti korang terus klik je, korang tahulah ada video baru. Tak adalah aku jaji dalam korang punya apa, korang punya group WhatsApp
Nah, macam tu lah, pandai, kena pandai lah kita nak promosi video kan. Ok, tu je kot. Yang penting korang kena subscribe. Ok, nanti aku akan share lagi video pasal YouTube ni. Sebab aku pun tak tahu lagi, sebab aku pun banyak belajar daripada budak Indun. Kau nak cakap apa lah, budak Indun kan, memang memang dia akan ajar orang dari A sampai Z. Kalau macam misi ni macam kurang sikit lah, macam aku tengah cakap kan, dia takkan bagi full. Kau kena pandai lah cari member dengan dalam budak Indun YouTube ni. Dia orang akan ajar macam tu. Itu je yang penting, korang upload je video kan. First kali korang upload video, korang upload, lepas tu macam dah berapa video, lepas tu korang daftar Google AdSense tu. Okay, tu je kot. Tu je. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe video ni. Okay, nanti aku akan share video-video lain lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.